Allah sampaikan tentang kemuliaan Al-Quran, ya, tentang keunggulan Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini itu menunjuki kepada sesuatu yang lebih aqwam. Ya. Maka yang dimaksud aqwam di sini itu mufasir meringkas penjelasannya dengan kata adal wa a'la itu. Kepada sesuatu yang lebih adil dan sesuatu yang lebih unggul, sesuatu yang lebih tinggi. Baik dalam soal hal-hal berkaitan dengan akidah, keyakinan, atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, atau berkaitan dengan tata tingkah laku. Maka seluruh keyakinan, amal, tata tingkah laku, akhlak yang ditunjuki Quran itu mesti lebih bagus, mesti lebih adil, mesti lebih unggul daripada petunjuk yang lainnya.